Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, my channel. Belum ya? Udah. Ini jam tangan box May eksklusif, jam tangan wanita digital. Skeme kodenya 1252 black. Nah, itu dia water resistornya, jadi kedalaman air 50 meter. Gue nggak tahu, gue belum tes juga nih, sekarang mau gue tes. Gue buka dulu, gue unboxing dulu ya produknya bener apa enggak sesuai dengan kriteria di sini. Tapi orang ngomong-ngomong gitu ngoceh-ngoceh dapet duit. Bentar ya. Gue sobek lu, anjay. Sobek lu, gue bingung nih di mana nih. Karena ini leman semua nih. Pakan sopnya tumben banget nih kayak gini nih. Masa kerdus? Komplit dikit. Biar kedepannya lebih bagus lagi ya. Mungkin karena pandemi kali ya, kerdus-kerdus pembuatan di pabriknya agak berkurang kali. Harusnya gak ngerti gue juga nih kayak gini tumben. Cuman ini barang ori kok, cuma kerdusnya aja, tapi apa emang gue kan nggak pakai kerdus ya, gue makanya jamnya ya. Tapi ini khusus buat istri gue. Nah, gue beli buat istri gue nih, ntar istri gue suruh pakai dia. Cuman gue tes dulu sebelumnya. Ini gimana bukanya nih, sobat ini? Oh, produknya sih rapi ya, bungkusannya nggak penyok-penyok. Nah, ini bahaya banget nih kalau kita salah sobat aja. Aduh, putus tali jamnya. Sorry ya, suara gue beda dari biasanya. Suara gue agak gaplu nih, agak bindang-bindang. Ya. Nah, ini udah gue buka. Kayaknya ini gak cocok dah buat istri gue. Kecil banget ini. Buat anak gue kali yang usia 3 tahun ya. 3 tahun lagi, 1 tahun 2 bulan. Apa-apa deh, tunggu dia sampai usia 3 tahun kali baru gue kasih ini kali ya. Gak apa-apa kok ya. Gue menikmati kok ini produknya. Gak tau ini, gue pesen aja karena gue sayang istri, jadi makanya gue pesen coba ya. Ternyata keadaannya seperti ini. Nah, tapi tombol-tombolnya lengkap kok, cuman gue belum nyalain aja nih. Ada garansi GRB-nya nggak? Ada garansi juga GRB-nya, express. Berarti ori. Nah, ini ori ya. Kayak nyemplung. Nah, ini nih, sorry ya, tadi ada nyemplung. Ini nih, garansinya nih. Ini bisa lihat nih. Kartu garansinya juga tuh, Pak. Nah, ini kartu garansinya kebetulan nih. Kartu garansi seperti ini nih ya, tinggal lu lengkapin aja di sini, lu tulis tipenya apa yang mau lu perbaiki apa. Oke, terima kasih. Next video gue mau nge-review tentang cara buat layangan. Layang-layangan pocong gue bisa buat, layangan kuntilanak gue bisa buat, layangan apa lagi yang lu mau. Tinggal layangan orang nikah doang belum bisa gue karena kegedean tendanya. Oke, kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam video campur-campur.